saya Muaz, Layer Fantasy untuk season 2023-2024. So, sebenarnya dua account ni tidak susah pun sebenarnya. Lepas tu kita plan, kebiasaannya player takkan sama lah, cuma akan ada beberapa pemain yang perlu dalam sesebuah team. Kita kekalkan player tu lah. Daripada 15 player yang kita beli tu, mungkin dalam 40% sama. Selebihnya adalah player yang kita nampak mungkin minggu tu je dia perform, yang mungkin kita rasakan pada minggu tersebut player tu akan beri hasil yang banyak lah untuk team. Okay, so pertama sekali, bermain fantasy ni dia bukan sekadar tentang pemilihan pemain, kepakaran kita menilai pemain, tapi dia juga ada sedikit luck dekat situ lah. Sebab kadang-kadang pemain yang kita pilih ni perform pada minggu yang sepatutnya kita nak beli, tapi masa tu kita tak ada player tu, then kita expect untuk dia perform lagi pada minggu hadapan lah. Jadi apa yang berlaku pada saya ialah pada permulaan musim tu, ada banyak pemain-pemain yang baru berpindah, kelab-kelab baru yang kita baru nak kenal performance dia orang ni setiap season macam mana. Jadi ialah pada permulaan tu kita pilih berdasarkan top picks dekat dunia lah. Kita beli sebabkan kita rasa dia boleh perform, tapi some angle pemain tu tak boleh perform pun season tersebut. Jadi kita terpaksa tukar strategi. Kita tanya kepada pakar sepatutnya siapa pemain yang kita bawa masuk. Kadang-kadang menjadi track record juga kepada player ni, dia suka score dengan kelab-kelab tertentu. Untuk permulaan season, saya memang meletakkan harapan kepada dua pemain yang paling mahal dalam fantasy Premier League lah, iaitu Salah dari Liverpool dan juga Haaland dari Manchester City. So dua player ni boleh saya katakan sangat perform setiap season. Jadi setiap minggu dua player ini harus dikekalkan, tapi disebabkan harga diorang yang agak mahal, jadi pemain-pemain lain tu perlu dibeli dengan harga yang lebih rendah untuk cukupkan 15 orang pemain dalam team. Cuma bila sampai ke pertengahan season, saya nampak ada seorang pemain yang sangat perform form, iaitu Cole Palmer Chelsea lah, adalah antara aset paling berharga dalam team saya season ni, termasuk dengan Dominic Solanke dari Bournemouth. Dua player yang saya rasa perform setiap minggu. Short term player ada beberapa yang saya rasa memberi impact yang besar, tapi short term player ni kebanyakannya bukan datang dari kelab-kelab besar lah. Antaranya kita ada Morris dari Luton Town yang boleh kata sedikit perform pada beberapa minggu. Lepas tu kita ada juga Anthony Gordon Newcastle. Tapi Anthony Gordon Newcastle ni saya boleh katakan agak konsisten, walaupun dia pada asalnya cuma short term player, tapi bila mana kita ada dia dalam squad, membuatkan kita rasa macam team kita boleh outperform another team lah. Chip ni walaupun dia boleh guna sekali sahaja satu season, tapi kalau kena kepada impact yang betul, memang boleh bagi poin yang tinggi lah. Kita lihat dari segi tangga kedudukan liga sekalipun, pada game week terakhir baru kita dapat champion. Jadi game week 37 tu saya nampak ada beberapa pemain yang memang akan bersungguh-sungguh untuk perform. Jadi pada masa tu lah saya rasa bench boost adalah satu tiket ataupun chip yang paling sesuai untuk saya guna pada game week tersebut. Yang saya tahu setiap minggu kita akan ada game untuk kita perform lah. Club yang saya join ni, kita masuk tournament 7 vs 7, maksudnya akan ada 7 pemain yang kita akan campurkan point lah dengan tim lawan untuk kita tengok siapa yang paling perform lah. Jadi daripada situ saya dapat banyak info macam leak data lah, berdasarkan diorang punya press conference, scouting-scouting yang ada dalam fantasy tu sendiri. Diorang kongsikan maklumat-maklumat tersebut, plan-plan ataupun chip yang mungkin boleh diguna pakai dalam minggu-minggu tersebut sebut untuk kita boleh apply dalam team. Tidak semestinya 100% saya ikut, sebab kadang-kadang insting kita pun sangat memberi peranan yang besar. Kita rasakan player ni akan perform, so kita stick dengan player tu. New season, new coach, for me is a bit tough, but kalau kita tengok kepada falsafah yang dibawa oleh new manager Arne Slot sendiri, diorang menjangkakan permainan yang hampir lebih kurang sama dengan Klopp, tetapi mungkin dari segi formation adalah formation yang sesuai dengan pemain yang sedia ada sekarang. First of all, saya berharap sangatlah fantasy akan cuba kurangkan sedikit harga untuk Trent Alexander-Arnold, Darwin Nunez, sebab walaupun mereka ni antara individu yang penting, memang mungkin akan memberi impact yang besar lah dan sebagainya. Cuma Trent ni dia bahagian defense. Once dia bolos satu gol je, dia punya point terus drop. Jadi agak tak berbaloi untuk invest Trent pada permulaan season, sebab pada season depan kita baru nak kenal Arne Slot punya falsafah, macam mana dia nak bawa Liverpool punya team dan sebagainya. Tapi kalau kita boleh nampak dari game week ke game week yang seterusnya, Liverpool kurang bolos, Trent mungkin memainkan peranan yang penting, mungkin saya akan consider untuk bawa masuk juga.
Macam saya bagi tahu tadi, Pep Guardiola punya rotation is a very risky rotation. Defend dia boleh dikatakan hampir semua pemain boleh bermain di semua position. Tapi kalau kita tengok, Guardiola sangat perform start game week 33 dan saya melihat pada masa itu Pep takkan merisikokan lagi team dia. Jadi saya merasakan trend pemilihan player itu satu benda yang penting. Tetapi saya juga melihat vision Pep untuk mengekalkan Guardiola dalam squad disebabkan dia boleh score, dia boleh assist, dia memang boleh clean sheet, membuatkan saya rasa yes, saya nak dapatkan Guardiola sebelum kita masuk ke double game week 37 tersebut lah. Basically saya adalah fan of Spain lah sejak sebelum mereka menang Euro double and World Cup tu kan. Kalau key favourite, saya boleh nampak ada 3 team yang sebenarnya saya harapkan kalau boleh Belgium lah, tapi dia boleh diatasi oleh France dan juga England. Sebenarnya 2 negara yang saya boleh kata hampir perfect.